Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal ankibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul arsyil azim. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والمتقين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرشدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ wa malaikatuhu likhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahalakallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, Pak Ketua Masjid Nurul Iman, para alimin ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz, para kiai, bapak, ibu, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah pagi ini kita dapat menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, diikuti atau diiringi dengan zikir dan juga dilanjutkan dengan mendengarkan kajian subuh Ahad. Semoga hadirnya kita, niat baik kita semua mendapatkan sambutan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, sanjung agungkan kehadiran Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya. Dengan bersolawat kepadanya, kita berharap di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat darinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengawali kajian subuh pada hari ini, saya sampaikan satu ayat firman Allah dalam Al-Qur'an surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina tayyibatan fi jannati 'ad. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah menawarkan kepada kita orang-orang yang beriman, menawarkan sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih, memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan nikmat, yaitu surga Aden. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, maukah engkau kutunjukkan pada suatu perniagaan, tijarah atau perniagaan atau perdagangan, kalau bahasa kerennya bisnis, berbisnis dengan Allah,
yang menyelamatkan kalian semua dari azab yang pedih, azabun alim. Yang pertama perniagaan yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih, kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Apa iman itu? Nabi mengatakan al-imanu aqdun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, bahwa betul-betul tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, betul bahwa Muhammad adalah utusan Allah tanpa sedikit pun ragu. Yakin dalam hatinya. Lalu diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sering keliru ini. Dua kalimat syahadat dengan dua kalimat tauhid. Antara Muhammadar dengan Muhammadur. Kalau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mansub. Kalau dua kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham ya, Bu? Jadi aja kabeh Muhammadar, Muhammadar syahadat, Muhammadar. Syahadat tauhid juga Muhammadar, atau sebaliknya. Syahadatain, dua kalimat syahadat Muhammadur, dua kalimat tauhid juga Muhammadur. Jadi beda. Kalau syahadatain, dua kalimat syahadat Muhammad Madar. Kalau syahadat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. Sering ada yang keliru kayak gitu, Bu. Oh, enggak tanyain Pak Ustaz Masri. Sama lon pengantin adalah Muhammadur, Muhammadur. Seluruh dua kalimat syahadat sering keliru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa nutqun bilisan. Lalu kata Rasul, selain daripada wanutkun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dibuktikan wa amalun bil arkan, dibuktikan dalam perbuatan. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita taati, kita ikuti, kita amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita berupaya, berusaha untuk meninggalkan. Itu orang yang beriman. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikapnya itu manut. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang munafik, orang fasik, tidak ada iman kepada Allah, ada iman tapi ragu keimanannya. Dia menyikapi apa kata Allah dan Rasulnya itu, sami'na, tapi dalam hatinya, dalam perbuatannya, wa'asoyina, mengingkarinya. Nah, kalau kita ingin selamat dari azab yang pedih, modal pertama, pondasi pertama yang ditawarkan oleh Allah kepada kita semua, tu'minuna billah wa rasulih. Tanamkan, kuatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai goyah, apalagi pindah akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum wa ulaika ashabun nar. Orang yang murtad itu keluar dari agama tauhid, dari Islam, meninggal dunia dalam keadaan kafir, belum bertobat, enggak kembali lagi ke Islam lagi.
Kan ada orang tuh murtad, beriman lagi. Murtad lagi, mau beriman lagi, enggak bisa lagi. Tutup pintu tobatnya. Ada orang yang tadinya kafir masuk Islam, wala. Itu dosanya diampuni oleh Allah. Selama dia kafir sama dia, ya. Tidak beriman kepada Allah, berbuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian murtad kembali lagi kepada agamanya. Mau masuk Islam lagi? Enggak bisa lagi. Tertutup pintunya. Jadi ada orang kayak begitu. Dari kafir masuk Islam. Masuk kafir lagi, kepengen lagi masuk Islam lagi. Nauzubillahi min dzalik, memperbaikkan agama. Bapak ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, orang tersebut keluar dari Islam sampai dia meninggal dunia. Itu meninggal dunia dalam keadaan kafir. Andai kata selama dia dalam Islamnya, sholat 5 waktu enggak pernah tinggal, tahajud tiap malam, puasa tiap hari, sedekahnya miliaran misalnya. Dalam keadaan seperti itu meninggal dunia dalam keadaan murtad, kata Allah, faulaika habtat a'maluhum. Mereka semuanya amalnya itu selesai. Enggak bisa sedebu pun. Allah ponis mereka akan menjadi penghuni neraka di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka untuk itu akidah keimanan kita itu, Bapak dan Ibu, mesti harus kita bahkan sampai akhir hayat. Jadi jangan sampai kita dalam akhir-akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan. Makanya pengajian, kajian-kajian subuh setiap Ahad yang diprogramkan oleh Takmir Masjid itu baik bagus untuk apa? Untuk menguatkan iman kita supaya jangan lemah. Musuh yang paling utama setiap saat menggoda, merayu, menjerumuskan yaitu setan. Insyaallah. Nah, setan iblis itu sudah berjanji, bersumpah kepada Allah, enggak akan berhenti menggoda, menjerumuskan anak Adam sampai dia ikut kepada mereka, menjadi temannya dalam neraka jahanam abadi selama-lamanya, digoda, dirayu, masyaallah. Nauzubillahi min dzalik. Maka kajian-kajian subuh itu adalah merupakan salah satu upaya agar iman kita tetap istiqomah di dalam hati kita sampai akhir hayat. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Meninggal dunia dalam keadaan beriman. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua yang ditawarkan oleh Allah supaya kita selamat dari azab yang pedih apa? Dalam kitab ini diterangkan, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad. Jihad itu kata jahada yujahidu, jihad yaitu bersungguh-sungguh dalam kita menegakkan agama Allah, baik untuk diri kita, masyarakat, bangsa, negara. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari sikap kita pribadi misalnya, berjihad di jalan Allah pribadi dulu, jangan ngomong Palestina dulu. Jihad ini Bu. Iya, kita ngomong jihad ke Palestina, tapi jihad untuk diri sendiri melawan hawa nafsu. Itu masih kita keteteran, kedodoran. Contoh, ini baru sahur mati, subuh itu jam berapa sekarang? 4.15. Itu kalau ibu enggak berjihad, enggak sungguh-sungguh bangun malam, kedodoran, keteteran, subuh jam 6. Subuhnya kesiangan. Kalau enggak sungguh-sungguh kita bangun, udah sholat subuh ya Allah. Sholat subuh itu pahalanya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, sama dia pahalanya ibadah satu malam full.
Kalau nggak sungguh-sungguh, berat, Pak. Jangankan melangkah ke Palestina, ke sana. Melangkah dari rumah ke masjid, berat. Betul ya, Bu? Mau ikut kajian, kalau nggak sungguh-sungguh kita menegakkan agama Allah untuk diri kita, Masya Allah, berat. Berat. Mau bangun malam, berat. Mau berat. Semuanya berat. Makanya waktu jahiduna fi sabil. Jihad di jalan Allah SWT. Ibu-ibu bangun pagi menyiapkan segala macam untuk pendingan suami mau berangkat kerja, anak-anak mau sekolah, anak nasi, siapkan semuanya. Jihad. Kalau nggak sungguh-sungguh, males. Kalah. Iya, yes, anak-anak sekolah, anak-anak santri. Kalau nggak sungguh-sungguh, dia malas belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan amwal harta yang kita punya, wa anfusikum dengan tenaga, pikiran, bahkan nyawa kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Hal demikian itu lebih baik untuk kalian semua kalau engkau mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah yang terbaik itu apa yang Allah berikan? Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa dan kesalahan kita. Iman dimantapkan, sungguh-sungguh kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar. Allah masukkan ke dalam surga yang di bawahnya surga itu mengalir sungai-sungai yang indah. Fi jannati di dalam surga ada dzalikal fawzul azim. Hal demikian itu suatu kemenangan, kebahagiaan yang besar.